Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Song Joong Ki akan segera kembali dalam drama Korea terbarunya The Chaebols Youngest Son. Drama yang menggait para aktor dan aktris terkenal ini menjadi magnet tersendiri bagi pecinta K-drama. Selain Song Joong Ki, ada Shin Hyun Bin hingga Tiffany SNSD yang akan memeriahkan drama tersebut. Song Joong Ki diketahui telah memulai proses syuting drama barunya. Meski drama ini masih masuk tahap produksi, penampilan Song Joong Ki sudah bocor di media sosial. Baru-baru ini, dia kembali ke Pergok sedang syuting drama tersebut hingga membuat penggemarnya heboh. Dalam foto yang beredar, Song Joong Ki terlihat seperti sedang syuting di area kampus. Dia mengenakan pakaian denim yang dipadukan dengan celana berwarna senada, sepatu kets putih, ransel, dan kacamata. Dengan penampilan tersebut, Song Joong Ki terlihat lebih imut dan jauh lebih muda dari usianya. Meski tahun ini ia akan berusia 37 tahun, sejumlah penggemar menyebutnya seperti pemuda 20-an dalam tampilan ini. Sebelumnya, foto Song Joong Ki dalam gaya yang sama sekali berbeda juga telah tersebar. Dia mengenakan setelan jas dan dasi biru tua yang elegan hingga menunjukkan getaran dewasa. Setelah melihat foto ini, banyak netizen yang bercanda bahwa Song Joong Ki mengingatkan mereka pada karakter sekretaris Cha Sung Hoon yang diperankan oleh Kim Min Kyu dari A Business Proposal. Berdasarkan gambar yang diambil dari lokasi syuting, karakter Song Joong Ki di drama barunya ini tampaknya digambarkan sebagai pria yang kompleks dan menarik. Hal ini akhirnya meningkatkan antisipasi pemirsa untuk comeback bintang Vincenzo tersebut. Rencananya, drama garapan sutradara The King Two Hearts ini akan mulai tayang pada 22 Juni mendatang.